Di masa tahun 2020-an ini mungkin sudah jarang terdengar yang namanya marga. Bahkan sebagian masyarakat menganggap marga disamoke dengan suku. Tapi sebenarnya marga punya makna lebih dari itu, bahwa marga ialah sistem pemerintahan asli Sumatera Selatan yang tidak cuma administratif di pemerintahan, tapi juga punya tugas menjalankan kebudayaannya di sana. Pemerintahan marga ini sudah katik lagi. Tapi sebagai wong Sumsel, kita harus tahu perjalanan dari tanah leluhur kita ini. Karena itu, Mang Dayat akan mengulas asal-muasal dan juga peran pemerintahan marga di Sumatera Selatan ini. Cak manonian sih ceritanya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukungannya untuk subscribe channel wong kita ini. Wong Palembang ada di pangku syariat dijunjung. Sistem marga ini adalah sistem pemerintahan tradisional asli Sumatera Selatan, tapi sayang Mang Dayat ya, di masa sekarang ini orang sudah banyak tidak kenal lagi. Ya betul. Sejak dihapus di tahun 1983, generasi milenial yang lahir di tahun 90-an itu sudah tidak kenal lagi. Tidak tahu. Sudah tidak merasakan lagi Mang Dayat. Iya. Beberapa kali Mang Dayat cerita ke mengenai sistem marga ini asli Sumatera Selatan, banyak juga yang bertanya, buktinya apa? Karena beredar di para akademisi dan juga selalu dikutip berkali-kali bahwa marga itu berasal dari bahasa Sanskerta India. Tapi sebenarnya, Indialah yang mengadopsi kata marga ini dari Sumatera Selatan ke India. Ada dua bukti menurut saya. Pertama, kata marga ini, marga itu merupakan kata asli Melayu, Melayu kuno, Mang Dayat. Jadi sudah ada di prasasti Telang Tuo, marga ini. Jadi lalu kemudian beberapa ahli sejarah, terutama kita kenal di bukunya Pak Arlan Ismail tentang marga di Bumi Sriwijaya itu, beliau, dan itu banyak dikutip oleh banyak penulis berikutnya, beliau menyatakan bahwa marga itu berasal dari kata varga. Varga itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari India artinya. Tetapi Mang Dayat, kutipan Pak Arlan Ismail ini memang dikutip dari sumber-sumber kolonial, kalau saya melihatnya. Artinya sejak pemerintah atau para penulis kolonial juga sudah menyebutkan sesuatu yang keliru, bahwa marga itu berasal dari India. Iya. Padahal di India itu tidak pernah mengenal atau tidak ada kata varga. Justru mereka mengenal kata marga. Jadi marga itu ada di bahasa Sanskrit ini, Sanskerta ini. Tetapi artinya berbeda dengan kita, dengan Melayu kuno. Dengan Melayu kuno tadi. Kalau di bahasa Sanskrit, marga ini adalah disebut dengan jalan atau cara atau falsafah hidup. Artinya bukan mengarah ke tempat sistem tempat tinggal atau sistem pemerintahan tradisional. Dan itu juga tertinggal di dalam bahasa Jawa. Jadi kata marga itu di apa namanya bahasa Jawa disebut dengan margi. Margi itu jalan gitu. Jalan. Nah, tapi marga ini gitu Mang Dayat, sebagai bahasa Melayu kuno itu berkembang hampir di sepanjang Sumatera. Artinya kata marga ini di sepanjang atau di hampir di semua pulau Sumatera itu sudah dikenal kata marga ini, dan acuannya adalah asal keluarga. Jadi asal mula terbentuk keluarga itu marga, fam. Kalau di barat disebut sebagai fam. Mengacu kepada sistem patrilinear. Jadi di mana anak laki-laki itu menjadi pewaris. Iya, menjadi pewaris nama ayahnya. Nah, tetapi di Sumatera Selatan
sistemnya tidak seperti itu, karena kita tidak memakai seperti kalau di Batak misalnya itu nama keturunan ya, seperti tadi fam itu. Tapi di Sumatera Selatan itu tidak mengenal itu, tidak mengenal sebagai nama keturunan, tapi justru lingkaran yang lebih besar. Artinya marga itu satu keturunan tempat tinggal. Jadi lebih ke apa ya, suku-suku nggak? Iya, mengacu kepada suku. Lebih. Kalau di masa Sriwijaya, bahwa saya menduganya untuk daerah Uluan, marga itu sudah ada di masa Sriwijaya ini. Tetapi dia merupakan bagian dari sebuah kerajaan besar atau kedatuan-kedatuan. Jadi di masa Sriwijaya ini kan sistemnya kedatuan. Seperti otonomi. Iya, kedatuan-kedatuan itu. Kemudian sampai ke daerah Ulu juga ada kedatuan. Dan kita lihat kalau di masa air Sriwijaya, kalau misalnya dilihat dari apa namanya sastra lisan di Sumatera Selatan, itu beberapa kerajaan sudah ada, seperti misalnya kerajaan Dempo, kemudian kerajaan Nipu, dan kerajaan yang ada di daerah Padamaran pada waktu itu. Kemudian dalam perkembangan berikutnya yang kedua menurut saya, bahwa sebetulnya sistem marga ini mulai dikonkretkan sejak Kesultanan Palembang. Artinya ketika kerajaan-kerajaan atau kedatuan-kedatuan itu hilang dengan berdirinya apa namanya Kesultanan Palembang di Ilir, maka seluruh elemen atau daerah-daerah terkecil yang ada di Uluan itu nanti menjadi marga-marga. Nah, tetapi menariknya, marga-marga itu peristilahnya agak berbeda-beda di beberapa tempat. Misalnya di sepanjang aliran Sungai Komering, itu disebut dengan buai atau kebuayan. Ya, ya. Lalu kemudian di Pasema. Di Pasema itu disebut dengan Sumbai, jadi kesumbayan. Daerahnya terdiri dari Sumbai-Sumbai yang sistemnya sama seperti marga. Lalu kemudian di Rejang itu juga disebut Petulai. Nah, di daerah, jadi hanya daerah sekitar Iliran, sekitar Palembang, dataran rendah itu yang disebut dulu namanya marga. Nah, lalu kemudian ketika apa namanya muncul revolusi dalam sistem pemerintahan dengan berdirinya Kesultanan Palembang di masa Sultan Abdurrahman dan kemudian diiringi dengan keluarnya Undang-Undang Simur Cahaya, maka penyebutan marga itu merata di Sumatera Selatan. Artinya di daerah Komering itu tidak lagi Sumbai, tapi memang disebut sebagai marga. Kemudian di apa namanya Pasema itu juga sudah disebut marga, bukan lagi Sumbai. Termasuk di Rejang. Nah, jadi ini sistem pemerintahnya seperti itu. Lalu yang berikutnya menurut saya, bahwa ini bukti adalah pemerintahan asli di Sumatera Selatan adalah penyebutan kata pesira sebagai kepala marga ini. Jadi sira itu menurut saya itu adalah bahasa Melayu kuno juga. Kepala. Kepala. Iya, jadi pesira itu pengepala. Jadi sira itu iya, kepala. Ini saya yakin bahwa itu merupakan bentuk asli di Sumatera Selatan. Walaupun Sumbai juga nama ketuanya itu, kepalanya itu pesirah juga? Iya. Di beberapa daerah memang agak sedikit berbeda dulu. Selain pesirah, juga ada istilah-istilah lain. Seperti misalnya mena, kemudian apa rio. Tapi itu nanti di masa ketika keluar Undang-Undang Simur Cahaya itu, kemudian seluruh daerah Uluan menjadi marga, maka seluruh kepalanya itu disebut sebagai pesira. Nah ini, jadi dua hal itu yang meyakinkan saya bahwa ini memang betul
bentuk pemerintahan asli yang diadopsi di Sumatera Selatan. Ketika Kesultanan Palembang berkuasa, Kesultanan Palembang itu menerapkan menurut saya dua bentuk pemerintahan gabungan. Yang pertama, pemerintahan asli yang sudah ada di Sumatera Selatan sejak masa Sriwijaya. Jadi itu adalah memberi apa otonomi namanya tadi. Otonomi luas di daerah di daerah Ulu yang terdiri. Tapi kalau di masa Sriwijaya itu terdiri dari kedatuan-kedatuan. Nah, di masa Kesultanan Palembang, kedatuan itu hilang, maka yang lapisan yang paling atas, yang dulu di bawah kedatuan itu menjadi sistem pemerintahan terbesar di wilayah daerah. Itu ya. Yang kedua, jadi sistem apa namanya pemerintahan pada masa kesultanan ini juga mengadopsi sistem pemerintahan yang ada di Mataram. Jadi kalau kita di Mataram dikenal dengan istilah apa namanya ibu kota, kemudian Negaragung, kemudian Mancanegara dan daerah pesisir. Nah, di Sumatera Selatan itu juga diadopsi di sistem marga ini. Jadi marga itu juga terdiri dari tiga lapisan. Marga sikap, kemudian lapisan terluarnya marga kepungutan, kemudian di lapisan terluarnya marga-marga yang disebut dengan sindang. Nah, kalau sikap tadi itu merupakan marga-marga yang diberi perlakuan khusus oleh Kesultanan Palembang. Pertama, marga sikap itu tidak dipungut pajak. Yang kedua, dia diberi AA istimewa. Jadi, hampir semua kebudayaan yang ada di ilir, di Kota Palembang atau di Kesultanan Palembang pada waktu itu bisa diadopsi budayanya, bisa diadopsi oleh marga itu tadi, marga sikap. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita mengenal misalnya sistem perkawinan di daerah Uluan di marga sikap ini, maka sistem perkawinannya kalau dilacak itu juga sama dengan di ilir. Mungkin contohnya tuh kayak apa? Pemulutan kali misalnya. Iya, kayak daerah Pemulutan, kemudian daerah Oki ya. Marga Danau yang ada di, jadi marga Pemulutan, kemudian marga Danau, kemudian juga marga Tulung Selapan, marga Meranjat, Tanjung Batu itu juga daerah-daerah sikap. Nah, selain itu sebetulnya daerah sikap ini berkenaan dengan kepentingan Sultan yang ada di yang ada di ilir, iya. Jadi daerah yang menguntungkan bagi Sultan yang ada di Ulu itu di apa rata-rata diberi sikap tadi. Iya. Jadi sikap. Keistimewaan sebagai marga sikap. Jadi marga sikap tuh sama dengan daerah istimewa kalau sekarang. Artinya mungkin dia punya penghasilan di wilayah itu mungkin. Iya, ya? Iya. Atau jadi, ada kerajinan ada atau kerajinan, ada apa gitu ya. Iya, ada kemudian sumber daya alamnya misalnya kan. Makanya ada di daerah sampai kita tidak bisa artinya agak apa ya? Agak bingung kalau kita mau membuat semacam geografis di mana itu daerah sikap. Kemudian di mana itu daerah kepungutan, karena hampir apa namanya semua daerah-daerah sungai itu rata-rata yang terletak di memilik apa muara sungai, yang berada di muara-muara sungai, kemudian daerah-daerah penting di sepanjang sungai itu sebagai apa namanya baik dia sebagai penjaga sungai itu rata-rata diberi gelar sikap ini. Nah. Di luar sikap itu adalah daerah kepungutan. Artinya daerah yang paling dekat pun itu juga bisa disebut daerah kepungutan. Nah, ini agak membedakan dengan di Mataram. Kalau Mataram itu jelas dia ibu kota, kemudian lapisan setelah ibu kota Negaragung, kemudian Mancanegara baru daerah pesisir. Nah, kalau di kita itu bercampur baur antara daerah kepungutan dan daerah sikap ini. Kecuali daerah Sindang. Kalau Sindang itu jelas mereka adalah daerah-daerah yang berada di perbatasan. Iya, kayak di Pasema. Iya, Pasema ya kan. Rata-rata di Pasema itu adalah daerah apa namanya? Sindang, tapi tidak semua daerah Pasema adalah sindang.
ada juga yang kepungutan dan ada juga yang sikap. Nah, yang ini yang diadopsi oleh apa namanya pemerintah Kesultanan Palembang terhadap daerah Hulu. Bahwa di masa kolonial seluruh marga itu disamakan. Jadi seluruh daerah marga ini disamakan. Tidak lagi mengenal marga sikap, tidak lagi mengenal satu level jadi ya. Iya, semuanya adalah marga yang sama. Semuanya daerah marga ini kemudian mereka diminta untuk memberi pajak, lalu kemudian apa namanya? Para pembesar atau pesira-pesira di daerah Hulu juga diberi gelar. Diberi gelar sebagai penghormatan, tapi itu sebenarnya lebih banyak sistem eksploitasi ekonomi. Ya, artinya jadi kalau marga itu memberi pajak yang besar atau di luar apa namanya standar yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, maka pesiranya akan diberi gelar pangeran. Dan di masa lampau, kemudian sistemnya terus diadopsi sampai ke pasca kolonial. Jadi sampai ke kita merdeka. Iya, sampai kita merdeka pun sistem marga ini masih tetap diadopsi. Sampai kemudian keluar Undang-Undang Desa tahun 1975 itu, sehingga kemudian diterapkan di tahun 79, sehingga kemudian ini adalah kebijakan pusat pada waktu itu. Sehingga kemudian keluar SK Gubernur tahun 1983 yang menghapus sistem marga di Sumatera Selatan. Jadi sampai sekarang? Sampai sekarang. Diganti dengan? Diganti dengan kecamatan. Kecamatan-kecamatan ya, tadi. Jadi kecamatan-kecamatan itu adalah jejak marga di Sumatera Selatan. Kalau dari pandangan Gando, apa yang mencolok perbedaan antara di masa kecamatan ini dengan masa marga? Yang jelas ini adalah jadi di masa marga itu pertama para pemimpin Mang Dayat. Jadi kalau di masa marga itu pemimpin pesira, jadi seorang pesira itu pertama dia mengembangkan apa namanya sistem yang betul-betul berpihak kepada rakyatnya. Jadi dia berpihak kepada rakyatnya, kemudian apa namanya memiliki kebesaran. Kebesaran itu yang dia kemampuan untuk mengelola budaya-budaya lokal setempat berdasarkan undang-undang Simur Cahaya. Jadi itu yang tidak penjaga budaya tadi. Iya, penjaga budaya ini yang hilang gitu. Sehingga kemudian di masa ketika marga ini dihapuskan Mang Dayat, memang terlihat menyedihkan di kita tidak memiliki lagi penjaga budaya seperti pesira ini. Jadi boleh dibilang bahwa kita mulai tercerabut dari akarnya, budaya-budaya lokal kita itu juga sudah mulai hilang. Nah, itu pun di masa marga yang menariknya misalnya sebagai penjaga budaya, di masa lampau itu hampir semua kejadian atau tindak apa namanya kriminal lah. Ya kriminal lah di marga itu tidak langsung ke polisi, tapi dibawa dulu ke pesira. Jadi pesira ini kemudian yang memberi jalan damai sebetulnya. Oh, diselesaikan dulu secara adat? Secara adat, tapi itu berdasarkan Undang-Undang Simur Cahaya. Oh, berarti sampai merdeka pun Simur Cahaya masih dipakai? Sebetulnya masih dipakai sebagai hukum adat, tapi sebagai hukum adat. Memang di masa Belanda juga ada dua hukum sebetulnya, ada hukum kolonial, ada hukum adat di kita. Di pasca kemerdekaan atau di masa kemerdekaan juga ada dua hukum, ada hukum negara kemudian ada hukum adat. Ini yang hukum adat ini sebetulnya yang hilang tadi ya, yang hilangnya dalam sistem marga ini. Tapi yang menariknya bahwa hukum adat ini semuanya diatur di dalam Undang-Undang Simur Cahaya. Jadi tadi pesira itu tidak bisa memutuskan dengan sendirinya, tapi dia harus berdasarkan
undang-undang Simur Cahaya. Artinya dia tetap melakukan sidang peradilan. Iya, sidang peradilan. Dan biasanya pesira itu juga sudah dirubah di masa kolonial dari otoritas tunggal. Jadi dulu otoritas tunggal mengayat pesira ini. Sistem pecah-pecah kecil ya dulu. Iya, dulu memang di masa kesultanan lebih sebagai apa namanya penguasa kecil kan, di tingkat lokal. Lalu kemudian kekuasaan otoritas tunggal itu dijadikan otoritas bersama. Jadi sistem pemerintahan kolegial dengan menghadirkan apa yang disebut dengan Dewan Marga di masa lampau. Tapi pesira itu tetap sebagai kepala Dewan Marga ini. Jadi ditambah. Jadi untuk terutama ini untuk pengadilan Mang Dayat, pengadilan adat. Seperti mungkin ada yudikatifnya ya. Iya, ini yudikatifnya. Jadi di beberapa daerah bahkan itu dilembagakan misalnya di dalam apa namanya peradilan-peradilan marga. Jadi terdiri dari orang-orang tua, kemudian terdiri dari barisan tokoh-tokoh masyarakat situ. Masyarakat lokal termasuk kiai-kiai apa pengawo-pengawo yang dulu sebagai apa namanya ulama-ulama setempat gitu. Juga ada krio-krio sebagai apa namanya kepala-kepala dusun. Nah, itu juga masih berlaku gitu di masa pasca kolonial atau di masa kemerdekaan sebelum apa namanya marga ini dihapus. Sehingga kemudian di beberapa tempat itu juga ada selain kantor marga, tempat kepala tempat pesira ini berkantor. Kemudian ada balai marga yang bisa dipergunakan oleh masyarakat marga. Kemudian juga ada sesat marga. Ini khusus untuk peradilan marga. Jadi yang berat sebetulnya kenapa kemudian di Sumatera Selatan ini cenderung zero konflik kan Mang Dayat? Karena memang tatanan marga ini pertama mengatur atau mengarahkan supaya tidak banyak konflik di masyarakat. Salah satunya adalah sanksi sosial. Jadi sanksi sosial itu sebenarnya lebih efektif dibandingkan dengan sanksi hukum. Iya. Ya, kalau misalnya Mang Dayat berperkara di peradilan marga, kemudian misalnya dihukum, diponis bersalah, diponis bersalah, itu sanksi sosialnya lebih berat gitu. Kalau sistem camat sekarang ini adalah perintah itu dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Tapi kalau sistem pesira adalah dari masyarakat berkumpul diwakilkan oleh pesira. Pesira. Untuk berbicara ke pusat. Ke pusat. Nah, mungkin kayak gitu ya. Iya, bahkan kita juga miris. Kalau sekarang dengan sistem massa ini, justru kita itu disubsidi. Jadi desa, kecamatan atau desa itu disubsidi oleh pemerintah pusat. Kalau di masa marga dulu, Mang Dayat, marga itu mensubsidi. Nyetor ke atas. Karena dia memiliki apa namanya mereka penghasilan marga. Sumber daya mereka kelola, jadi punya penghasilan. Iya, semacam PAD-nya marga gitu. Betul. Jadi kalau dulu kantor-kantor marga, kemudian balai-balai marga, termasuk masjid-masjid lokal, itu tidak ada yang dibantu oleh pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi. Tapi semuanya dibangun berdasarkan dana marga atau kas marga. Karena ada kecintaan masyarakatnya itu dengan hormatnya dengan pesira, yang pesira lakukan bahu membahu untuk ini terlaksana. Terlaksana, Mang Dayat. Bahkan dalam beberapa narasi penelitian saya ke lapangan, kalau orang yang pernah hidup di masa marga ini itu selalu berbicara bahwa wibawa seorang pesira. Artinya betul-betul seperti raja. Berwibawa, ya melihat. Bahkan mohon maaf, kalau orang meninggal, bawa keranda, kuburannya di ujung dusun, kemudian melewati rumah pesira, itu tidak di depan. Tidak di depan rumah pesira. Lewat belakang? Harus lewat belakang. Saking penghormatannya. Bahkan anak-anak kecil, Mang Dayat, kalau di masa itu ada
berdasarkan wawancara di lapangan, kalau mereka waktu masih kecil kemudian main di pinggir jalan, ada pesirannya lewat, itu langsung bubar. Budak kecil berarti. Budak, iya, anak-anak kecil itu sudah mengerti, menghormati pesira ini. Gitu. Nih, Kando, mengandai-andai, kalau seandainya pesira itu masih ada ataupun aktif kembali, kira-kira apalah yang akan terjadi di Sumatera Selatan ini? Ya, pertama tadi Mang Dayat, bahwa secara budaya, tentu kita bisa mengembalikan lagi budaya-budaya dan karepan-karepan lokal yang telah tersusun di masa marga ini, yang dibina oleh pesira. Pendahulu-pendahulu kita ya, itu. Ya, para pendahulu pesira. Dan yang kedua, saya yakin sistem pemerintahan lokal, terutama dengan sistem kepala desa saat ini, itu wibawanya jauh lebih besar. Kalau misalnya kepala desa itu juga bisa bertindak seperti pesira di masa lampau. Artinya selain seperti dibilang oleh Mang Dayat, ada wewenang politik dan ekonomi, dia juga memiliki wewenang budaya dan adat istiadat setempat. Nah ini, jadi ya kita saat ini juga sangat miris gitu. Jadi artinya kan kalau dengan misalnya tadi ya, pesira itu masih ada, artinya masyarakat itu bisa diatur dengan dari hati, karena kesadaran. Betul, karena, Mang Dayat, karena sentuhan itu bukan karena ditakutin nih ada KUHP. Artinya karena hormat, hormat dengan pimpinan, hormat dengan apa kepala kampung itu tadi ya. Dan tadi sebenarnya kita bisa mengembalikan hukum adat yang asli as Sumatera Selatan. Jadi hukum adat di masa marga itu juga sebetulnya tidak sama, Mang Dayat. Semua di beberapa tempat berbeda-beda, di beberapa marga ini berbeda-beda. Jadi dia mengadopsi berbagai fenomena lokal, kemudian dijadikan hukum adat. Oke. Dan kalau hukum adat itu hidup, Mang Dayat, saya yakin fenomena-fenomena kita yang dihadapi oleh masyarakat kita di paling bawah di tingkat desa itu juga bisa teratasi, kembali lagi di masa marga, bisa dihidupkan kali seperti di masa marga, terutama ketakutan misalnya untuk kena sanksi sosial yang lebih lebih efektif dibandingkan sanksi hukum saat ini. Dan lokal di masa marga itu kan di masih hidup apa yang disebut dengan jurai. Jurai itu garis keturunan kita, Mang Dayat. Iya, benar. Misalnya mulai dari kakek buyutnya, kemudian kakeknya, kemudian ayahnya sampai ke anaknya. Dan sanksi sosial itu terbawa. Iya, artinya efektif sampai ke anak cucu kita, sampai ke tujuh turunan. Itu yang paling berat. Jadi kalau misalnya orang kena sanksi sosial di masa marga itu, ya bukan saja yang kena sanksi itu, bahkan sampai ke keturunannya. Dan itu lebih berat daripada sanksi hukum. Di Palembang dulu banyak omong, dia tuh keturunan. Sampai bibit, bibitnya gitu. Iya, bibitnya Mang Dayat. Benar. Mungkin ada lagi nggak? Saya rasa itu, Mang Dayat, yang perlu kita restarikan di sistem pemerintahan tradisional Sumatera Selatan. Jadi itulah aslinya pemerintahan dari Sumatera Selatan di masa lampau, bahwa kita punya sistem pemerintahan asli yang kemudian pemerintahan menjadi budaya dan juga penjaga budaya. Iya. Ya kan ya? Ya itulah sistem tradisional kita, pemerintahan marga. Nah, mudah-mudahan sistem ini bisa lestari apapun bentuknya, ataupun diaktifkan kembali, ataupun mungkin pelestariannya seperti apa, atau kita berdoa. Mudah-mudahan ada caranya bentuk pelestarian ini tadi. Iya. Yang jelas kita rindu, ingin kembali seperti di masa marga. Betul. Terutama untuk mengatasi persoalan-persoalan budaya saat ini. Dan sosial pastinya. Dan sosial. Jadi di tengah hiruk pikuk Sumatera Selatan, pembangunan fisiknya yang tidak diimbangi dengan pembangunan budaya, artinya itu pembangunan mental manusianya. Iya, mentalnya masih tetap
tetap miskin gitu. Walaupun secara fisik misalnya pembangunan kita sudah cukup maju, tetapi manusianya. Iya, secara mentalitasnya kita malah mundur. Iya, gitu. Iya. Jadi Bance Bice, jadi wajar makin hari ini makin banyak budak-budak dak keruan. Artinya ada peran marga tadi, karena marga hilang, katik lagi yang marai. Iya. Nah, mungkin itulah Bance Bice diskusi kami tentang marga ini, mudah-mudahan menjadi manfaat, menambah kasanah pengetahuan kita tentang Kota Palembang ataupun Sumatera Selatan. Kalau ada salah-salah kata, baik dari narasi ataupun video, kami memohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.